Bendungan adalah sebuah bangunan yang dibuat oleh manusia dengan cara menahan air sungai yang mengalir. Sehingga, membentuk suatu tampungan air untuk menangani bencana alam seperti banjir bandang. Selain itu, bendungan juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, kebutuhan air minum masyarakat, dan irigasi pertanian. Pembangunan sebuah bendungan tentu saja membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang sangat banyak sesuai dengan kebutuhan bendungan tersebut. Berikut ini merupakan 3 bendungan terbesar di dunia yang telah berhasil dibuat oleh manusia. Apa sajakah bendungan itu? Simak videonya berikut ini. Yang pertama, Bendungan Tiga Ngarai. Memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia. Tak hanya itu, China juga punya bendungan terbesar di dunia. Diketahui bendungan tersebut bernama Tiga Ngarai. Bendungan Tiga Ngarai adalah bangunan yang menakjubkan. Ini adalah salah satu dari sedikit struktur buatan manusia di bumi yang terlihat dengan mata telanjang dari luar angkasa. Bendungan sepanjang 2.335 meter itu membentang melintasi sungai Yangtze di Provinsi Hubei, Tiongkok Tengah. Konstruksi dimulai pada 1994. Bendungan ini menjadi bendungan hidroelektrik terbesar di dunia ketika diselesaikan pada tahun 2009. Yang kedua, Bendungan Kariba. Bendungan ini berada di negara Zimbabwe, Afrika. Bendungan yang memiliki panjang 628 meter dan tinggi 128 meter ini mampu menciptakan tampungan air dengan luas 5.580 km persegi dan volume tampungan sebesar 185 miliar meter kubik. Bendungan Kariba difungsikan untuk pengendalian banjir dan pembangkit listrik di daerah Zimbabwe dan Zambia. Bendungan tersebut menciptakan Danau Kariba, dan memasok sekitar 6 miliar 700 juta kilowatt jam listrik setiap tahun. Yang ketiga, Bendungan Brats. Bendungan ini berada di Siberia, Rusia, yang membendung Sungai Angara. Bendungan yang memiliki panjang 1.452 meter dan tinggi 125 meter ini mampu menciptakan tampungan air dengan luas 5.540 km persegi dan volume tampungan sebesar 169,27 miliar meter kubik. Bendungan Brats difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, demikianlah penjelasan tentang 3 bendungan terbesar di dunia. Mungkin dari teman-teman ada referensi bendungan terbesar lainnya, silakan komen di bawah.